Nomor 7. Benda 1 kilo diluncurkan dari puncak bidang miring yang kasar dengan μk adalah 0,25. Ini koefisien gesek kinetis ya, μk, dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Ini V0-nya adalah 5 meter per sekon. Seperti pada gambar, agar benda tepat berhenti di ujung dasar lintasan, maka besar gaya luar, F-nya ini yang ditanyakan ya, gaya eksternal F yang menghambat laju benda adalah. Nah, kita akan mengerjakan ini dengan konsep kekekalan energi. Kekekalan energi. Jadi, kita mula-mula mempunyai energi potensial, ya, EP, dengan ketinggiannya adalah 6 meter, tambah energi kinetik, EK. EK adalah energi karena kita punya kecepatan. Nah, energi ini akan tepat habis untuk gaya gesek, Fs, ya, ditambah F, ya, yang bekerja sejauh S. S-nya dari sini sampai sini nanti. Nah, ini triple Pythagoras, ini 8, ini 6, ini nanti adalah 10. Jadi, energi yang kita miliki, energi potensial dan kinetik ini nanti akan habis untuk energi gesekan dan energi hambatan. Ya, jadi gaya hambatan itu adalah F, ya, yang menghambat benda turun ke bawah, tambah gaya gesek Fs, ya, ini arahnya sama-sama ke atasnya, ya, dikali panjang lintasan adalah 10. Ya, jadi seluruh energi yang kita miliki berubah menjadi bentuk lain. Oke, energi potensial adalah MGH. M kali G kali H, ya, tambah energi kinetik setengah MV kuadrat, ya, F-nya yang kita cari, F gesek, ini, nah, F gesek akan kita hitung dari, nah, ini adalah W, ya, ini ada ke sini B cos theta. Ya, ini saya kasih warna lain ya analisanya. Ini W ya, yang lebih terang aja. Ini ke sini W ya, ke sini W cos theta. Jadi gaya normalnya ya, saya hitung terpisah di sini, Fs sama dengan gaya normal dikali mu k. Gaya normalnya adalah W cos theta. Jadi ini W-nya adalah, ini saya tulis dulu ya, W cos theta kali mu k nanti. W-nya adalah massa kali gravitasi. Massanya 1, gravitasinya 10. Cos theta, ya, cos theta di sini sama dengan cos di sini. Ini adalah theta. Ya, jadi sudut di sini sama dengan sudut di sini. Kenapa pakai cos? Nah, ini. Cos sami samping per miring. Ya, samping per miring, miringnya adalah W, sampingnya adalah vektor gaya dari W, ya, yang merupakan gaya normal nanti menjadi gaya normal. Biasa saya simpulkan WJ yang di sini. Kalau ke sini biasa saya simpulkan WX, ya, gitu ya. WJ-nya ini W cos theta. Mu k adalah 0,25. Saya ulang lagi. W adalah massa kali gravitasinya, massanya 1, gravitasinya adalah 10 ini, ya. Cos theta. Cos theta cos sami sampingnya 8, miringnya 10. Kemudian dikalikan mu k 0,25. 0,25 boleh saya tulis 1/4. Ya, biar enak. Ini 10-nya kita coret, ya. 8 dan 4 ini menghasilkan 2. Jadi Fs-nya adalah 2 Newton. Oke. Kemudian ini nanti bisa langsung kita substitusikan. Ini Fs dulu ya, kali 10. Ini kita hitung, massa adalah 1, gravitasi 10, ketinggian adalah 6. Ya, 1 kali 10 kali 6,
tambah setengah massa 1 V kuadrat. V-nya 5, berarti ini 25. Ya, sama dengan F yang kita cari, tambah 2 kali 10. Ini 60 ditambah 25 dibagi 2 adalah 12 setengah, 12,5 sama dengan ini F tambah 2 ya kali 10. Kalau ditambah ini adalah 72,5 ya. 72,5 sama dengan, nah ini 10-nya kita geser ke sini dibagi ya, sama dengan F tambah 2. Ini akan menjadi 7,25 ya, dikurangi 2 itu sama dengan F. Jadi F-nya adalah 5,25. Ya, jadi di sini jawabannya tidak ada. Ya, jadi apa mungkin saya kasih F aja ya. 5,25 Newton. Yang penting tahu bagaimana cara menganalisanya. Nah, kenapa ini nggak dipakai? Boleh juga, ya. Misalnya kita EP-nya, ya, EP yang terjadi di sini kita pakai ini juga boleh. Jadi tidak pakai EP. Jadi ini digunakan untuk gaya geseknya. Ini kita ambil apa gayanya. Jadi salah satu aja. Energi potensialnya bisa pakai yang ininya atau langsung MGH. Kalau misalnya diinginkan pakai ini, sama juga nanti hasilnya 60, ya. Misalnya ini adalah W sin theta ya tadi ya, W sin theta. Ya, saya tulis di sini W sin theta. W-nya adalah massa kali gravitasi. Kali gravitasi sin theta, sin demi 6 per 10. Massanya adalah 1, gravitasinya 10. Ya. M G sin theta. Jadi ini dikalikan 6 bagi 10. Ya, kemudian W sin theta dikali S. Ya, ini kan energi ya, work ya. Beda dengan ini weight ya. Jadi work adalah weight dikalikan S jarak. Ini dikalikan 10. Ini dicoret ya, dikalikan 10. Jatuhnya juga 60, sama saja. Jadi di dalam analisa kita bisa memilih salah satunya, jangan dua-duanya ya, hasilnya sama. Dan ini kebetulan tidak ada jawabannya ya, jadi ini adalah jawaban terbaik yang bisa saya berikan sekarang. Ini satuannya Newton. Baik, ini pembahasan nomor 7.